Wasekjen PDIP Utut Adianto mengungkapkan bahwa pihaknya terbuka jika Partai Demokrat ingin mendukung Ganjar Pranowo sebagai bacapres. Hal ini diungkapkannya di gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis 7 September 2023. Utut bilang pihaknya terbuka jika Demokrat ingin mempertemukan Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY dengan Ketum PDIP Megawati. Utut akan berterima kasih jika SBY membantu Ganjar dalam memenangkan Pilpres 2024. Selain itu, Utut mengakui komunikasi antara Demokrat dan PDIP sudah berjalan baik. Ini ditandai dengan bertemunya Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan Waketum Demokrat Benny Kaharman beberapa waktu lalu. Meski begitu, hingga saat ini belum ada agenda pertemuan antara SBY dan Megawati. Demokrat menyatakan jika keduanya bertemu, maka akan tercipta rekonsiliasi nasional. Selain PDIP sendiri, Ganjar didukung oleh P3, Partai Hanura, dan Partai Perindo. Sementara Demokrat masih belum tahu akan mendukung siapa di Pilpres 2024. Sebab Demokrat baru saja hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. KPP awalnya diisi oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS. Namun Demokrat hengkang karena merasa dikhianati Anies dan Nasdem. Pasalnya, selama ini Ketum Demokrat AHY sudah digadang-gadang menjadi bacawapres Anies. Sementara PKS masih tetap menyatakan mendukung Anies. Namun nyatanya, PKS tak pernah hadir dalam pertemuan partai pendukung Anies Caimin.